So I'm taking my time on my ride. Ya, halo Mas Bro, kembali lagi dengan saya Dani Haris. Dan di video motovlog saya kali ini, saya mau jalan-jalan ya ke tempat refreshing di kota saya juga, yaitu Pantai Kenyamukan sob. Ya, Pantai Kenyamukan itu berada di sebelah timur dari Sangatta ya, Kalimantan Timur Indonesia. Kalau kalian belum pernah dengar Sangatta itu di mana, Sangatta itu berada di sebelah utara kota Balikpapan dan Samarinda sob. Kalau dari kota Tarakan itu sebelah selatannya ya, berarti kalau soalnya setahu saya Tarakan itu di utara seperti itu. Dan pagi hari ini saya jalan-jalan subuh juga bersama kedua teman saya yang ada di depan ini sob, dia terinspirasi dari salah satu YouTuber ya. Kenapa aku lihat belakangnya itu loh lucu, justru itu yang dicari lucunya seperti itu. Kalau kalian sering nonton-nonton YouTube pasti kalian tahu lah mirip siapa. Dan bisa dilihat juga bensin sepeda saya sudah kedip-kedip, berarti sudah mau habis ya, tinggal 1 literan di tangki ini ya. Ini udah nyampe sob, udah nyampe pantainya. Kalau saya kemarin yang ke dermaga itu dia di sebelah sana ya, di sebelah kanan saya ya, nanti saya tunjukin. Langsung aja lurus seperti itu. Dan ini airnya pasang ya, kalau pagi itu biasanya lebih naik gitu airnya. Kira belok ya. Dan ya, kita sudah sampai di Pantai Kenyamukan. Dan di sini tuh tempatnya asik ya sob, kalau dipakai buat nongkrong-nongkrong itu sore sama temen-temen kan, seperti itu. Sana pantai hamparan yang sangat luas. Kita sampai di ujungnya ya, berhentinya. Dan kota Sangatta ini juga menurut saya lumayan cukup banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi buat refreshing ya. Nah, cukup tinggi. Nice. Aku harus ambil lebih kotak. Oke. Ya, ini adalah pantainya. Dan di sana sob, di yang panjang itu di sana di pantai itu. Ya, kemarin di sana dermaganya. Kemarin yang pas saya ngevlog itu saya di sana ya. Di sebelah mana saya? Sebelah timur agak ke selatan sedikit ya. Wow, pantainya. Pagi-pagi ngeliat pemandangan pantainya lumayan maknyos ya. Dan kalau kalian lihat di sana itu banyak kapal-kapal, itu kapal-kapal batu bara. Aku kok jadi ngomong sendiri aneh ya. Setting dulu, jadi thumbnail. Ya boleh lah nanti kan. Dan di sana itu juga ada pantai lagi, nanti mungkin saya lain hari mau ke sana ya, namanya pantai akuatik juga ya. Kalau yang di sana itu dermaga, tadi saya coba ke sana tapi ditutup ya. Panjang ini kan, cukup panjang kalau dilihat dari sini. Sob, kita lagi jalan-jalan di pantai ini ya, motor vlog. Tapi motor saya di sana ya, saya parkir. Sana ada teman-teman saya juga, jadi saya parkir ini. Dan jalan-jalan ke pantai di pagi hari ini, pagi yang sangat cerah. Dan di sana ada orang mancing juga. Saya mau mendekat ke dermaganya ya. Dan di sini biasanya juga ada kapal-kapal nelayan gitu yang cari ikan kalau pagi, baru dia sini. Dan di sini airnya mudah mulai surut ya, nggak pasang pas kayak tadi saya baru datang.
tadi pasang ya karena sudah agak surut. Dulu saya ingat saya pernah nyebur di sebelah sini ya, agak dalam lah, sekitar 1,5 meter lah, tapi pas keadaan airnya nggak terlalu pasang ya, kalau pasang ya dalam. Dan ini dia, dan kalau kalian nanya ya, yang di sebelah sana itu ada kapal-kapal apa, di sana itu bukan kapal penumpang ya, walaupun kapal barang, tapi di sana itu kapal untuk memuat batu bara ya, dari Kalimantan sendiri, tepatnya yang di sana ini dia kapal-kapal batu bara yang dibawa ke luar negeri ataupun di dalam negeri juga di Indonesia. Dan di sini sepertinya banyak ikannya karena ada juga orang mancing ya, kapal-kapal nelayan. Dan di sana juga ada SPBN ya, sepertinya itu khusus buat solar, buat para nelayan ya, beli solar di situ. Sedikit-sedikit aja jalan-jalan karena kita juga udah mau pulang kan. Sini ya nongkrong-nongkrong aja sob, pagi-pagi. Kalau mau ngabuburit sore juga bisa, sore-sore nongkrong di sini. Dan buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan di follow ya, @danifobulos, silahkan di follow Instagram saya. Dan buat kalian yang mau di fallback, syaratnya harus sudah subscribe channel saya dan follow Instagram saya. Dan silahkan komentar jika kalian sudah subscribe, oke? Nanti saya fallback. Dan untuk kedepannya saya buka juga channel gaming ya, Dani Haris Gaming, tapi belum ada videonya karena saya baru buat dan baru rencana ya. Tapi channelnya sudah sempat saya buat sih. Dan mungkin cukup sekian aja untuk vlog kali ini. Saya akan balik dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.